Ngeprank, takut gue, beneran, takut. Itu mau ngomong aja sekarang. Lu ngeliat tuh Boy William. Gitu ya, betar gue. Dia ngomong gini aja, di begini, ya Allah. Gue bilang takut bener gue. Karena kan persepsi orang ketika ngomong beda ya. Pengertian sana beda. Jadi memang sekarang tuh di zaman yang kita kata-kata harus dijaga, perbuatan harus dijaga. Nah karena saya tuh kenyang kemarin. Berapa kali kita dapat itu ya, benar-benar kenyang lah istilahnya. Gak apa-apa, diitin aja. Iya, jadi buat saya itu kemarin kenyang lah, kenyangnya tegurannya sudah banyak ya. Dan inilah, oh banyak lah sekarang, kita kaget juga ngeliatnya teman-teman kita semua lagi. Emang zamannya emang harus hati-hati. Mas balik malam balik ke yang tadi. Berarti sekarang hubungannya dengan Ani kita berjalan sudah baik-baik saja atau gimana? Alhamdulillah, masih merencanakan untuk ketemu, tapi sudah chat terus. Menyenangkan. Dan dia juga sebenarnya kan siapa yang mulai ya? Siapa yang mulai ketika kita mulai untuk merendahkan diri kita? Ketika kita mulai untuk merendahkan diri kita untuk seperti itu, ya kayaknya bisa kok. Maksudnya ketika saya tuh selalu berusaha merendahkanlah diri saya serendah-rendahnya supaya orang lain tidak bisa merendahkan saya dalam segi apapun. Jadi menurut saya penting ketika kita harus kalah untuk membuat hubungan jadi lebih enak. Lo mungkin sekarang tobat buat ngeprank gak sih? Sebenarnya saya nggak mau bilang ngeprank lagi sih, takut. Kita bilang ngerjain orang aja lah, jahilin orang. Takut sih. Ada rasa trauma kayaknya mas ya. Yoi. Tapi ini kan orang kan kenal Mas Fahim, maksudnya kalau di YouTube tuh dengan konten yang seperti itu beda. Yang kayak akhirnya karena sekarang berkurang itu pengen buat yang baru gitu, mungkin beda dari yang sebelumnya. Sebenarnya benar. Kadang-kadang udah identik sama jahil ya, sama ya bisa dibilang kita ya yang tadi ya mau dibilang prank atau apapun itu. Tapi saya kadang-kadang kalau lihat di TikTok itu ya, ada orang yang ngeprank gitu ya. Saya kan harus suka sirik gitu ya. Enak banget dia bisa begini. Coba gue. Kok berita yang gak jadi beda, gue bilang. Tapi ya kita harus sudah menyadari bagaimana caranya. Harus berpikir ya. Berpikir 2 kali, 3 kali, makan 10 kali. Dalam apapun lah. Balik lagi kalau misalkan kayak ada seperti itu. Tetap ada. Acara beda juga ada. Kita banyak sih apa yang kita untuk keluar juga sudah rencana sudah banyak ya. Kemarin juga baru selesai film ya, Mareza. Jadi buat saya tuh kesibukan itu ketika kita yang sana lagi di apa ya, saya bilang ditegur lah ya, kita berpindah sini dulu. Jadi saya lebih ke arah ya gimana caranya saya bisa tenangin tapi sambil kerja lah. Gitu. Siap. Oke, semuanya. Pemirsa bilang ya. Oke, semua pemirsa minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya sama keluarga minta maaf kalau ada salah. Mudah-mudahan juga kita akan menjadi orang yang lebih baik ke depannya ya. Dan mungkin Paula juga ada yang mau diomongin. Maaf lahir batin, pokoknya semoga sama keluarga semuanya. Iya, maaf lahir batin semua juga ya. Terima kasih Mas Bayu, Mbak Paula.